Pemirsa, rombongan kontingen Olimpiade Indonesia tiba di Jepang pada Minggu waktu setempat. Mereka berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Sabtu malam. Total 13 atlet Indonesia plus 11 pelatih dan official tiba di Bandara Narita, Tokyo, Jepang pada Minggu waktu setempat. 13 atlet ini berasal dari 5 cabang olahraga, yakni 4 atlet panahan, 4 atlet angkat besi, 1 atlet menembak, 2 atlet renang, 2 atlet cadangan, serta 4 tim pendukung. Kedatangan atlet dan ofisial ini dipimpin langsung Chef de Mission, Rosan Rusladi, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari.